Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaini Patli, YouTube channel Al Jain Official. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang cara permak gamis Arab polos menjadi gamis kombinasi. Nah, jadi teman-teman ikuti saja cara dan langkah apa saja yang harus kita bongkar pada gamis tersebut setelah video ini. Jadi teman-teman, yang harus kita bongkar pada gamis ini bagian lengannya, bagian kerahnya, juga bagian pundaknya ya. Langsung saja kita bongkar gamisnya. Nah teman-teman, gamisnya sudah saya bongkar di bagian lengan kiri dan kanan, sudah saya bongkar ya. Kerahnya sudah saya bongkar juga teman-teman. Jadi kita mau bikin kombinasinya nanti di bagian dada. Nah, jadi kita mau bikin kombinasinya di bagian dada. Nah, langsung saja kita buat kombinasinya teman-teman.
sekarang hasilnya sudah jadi. Nah, ini susu sudah dipermak, teman-teman. Nah, jadi begini kombinasinya yang ditambahkan dari gamis polos tadi, teman-teman. Nah, ini kerahnya juga kita ganti seperti ini, teman-teman. Nah, belakangnya juga kita ganti, teman-teman. Nah, jadi begini kombinasinya, teman-teman, ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar bikin kerah seperti ini, komen aja di kolom komentar, teman-teman, ya, biar nanti saya bikinkan tutorial cara buat kerah koko les kayak begini, teman-teman, ya. Sebelumnya terima kasih dulu, teman-teman, sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini cepat berkembang, teman-teman, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.